Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini masih di depan rumah ya. Jadi kita hari ini, jadi tiba-tiba suami aku bilang, "Bebe, kita dinner yuk, tapi bertiga aja." Aku diajakin dinner. Udah lama gak pacaran ya? Kali ini pacarannya ada ekornya. Udah lama, ada 3 bulan gak pacaran ya? Iya, 3 bulan lebih, 4 bulan lah, 4 bulan udah gak pacaran. Nah, ini diajakin sama suami Enid, kita pacaran ya. Iya. Nah, ini kita Syakil mau ngajakin dinner. Jadi tiba-tiba suamiku ngajakin dinner di luar, tapi maunya bertiga aja. Ada apa sih sayang? Kamu lagi mau ngajakin aku jalan-jalan aja ya Mas Syakil ya? Iya. Mau dinner ya? Betul. Aci. M&M. Tahu aja. Istri lagi pengen banget makan di luar. Nah, istri mah banyak maunya ya. Kamu yang bilang ya. Lihat keseruan kita. Nah, sekarang kita mau jalan dulu. Sampai lagi soalnya sekal. Mami sama papi pacaran dulu sampai hamil, tapi di sini sama Syakil ya. Tapi sekarang ada perubahan ya, ada improvement jadinya. Boleh. Ada menu baru apa? Halo. Aku minta sparkling waternya. Hai, thank you sayang. Ini yang pertama. Ini air panas sayang, buat nyeduh susu. Sekarang kita mintanya buat kompleks. Love you. Nanti kamu lihat ya, ada api-api ya, tapi di ujung ya kita ya, jangan dekat-dekat, oke? Okay? Dia seneng banget ya tadi ngeliat kanan kiri, wuhu. Don't you come around no more, baby, no more. Get enough of this, my love, don't come for free. I got enough of you.
masaknya medium rare. Hmm. Beratnya 300 gram, saya masaknya medium rare. Nanti kalau misalnya tingkat panasnya kurang, bisa di grill lagi aja. Oke. Bos kecil lagi makan juga. Iya. Ini udah ada jamur, terus ada mac and cheese, dagingnya, terus crunchiesnya, terus ada Pak Bos masih di sini. Dia bengong nggak minum sayang? Selamat makan. Thank you.
Thank you. Silakan bantu rapurnya. Ya, tamat. Jadi kalau bapak ini hobinya tuh setiap ujung semuanya dicari ya. Bagian ribeye kita, jadi kan di ribeye itu bagian paling fatty pak, paling banyak lemaknya di antara semua daging sapi. Jadi kita gunakan untuk ngebres sinetnya biar nggak lengket. Dan ini udah di BS juga pak, BS-nya. Jadi punya aroma tersendiri. Jadi udah nggak kerjasama dengan chef sapi lainnya. Sama dari bulan itu kita home service sih kan. Oh, gitu. Iya, yang pernah ke rumah kita juga. Iya, ke rumah. Nah, jadi kalau biar dagingnya muter sih pak, kalau misalkan kita hanya jual ke gue ya kurang waktu gitu. Iya betul. Mungkin sih home service juga lumayan sih. Iya. Lemaknya mantep banget ya. Banyak banget. Coba sekali lagi dong. Gimana yang kenyang nggak? Banget.
Coba lihat bapak, bapak kecil. Oke, okay, gimana bapak kecil? Kenyang? Ketutupan botol mbak. Kenyang? Jawab, kenyang. 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 Nanti kamu merasakan dagingnya mami, rasakan di ASI mami ya. Ya kan? Ya? Ini rasa apa nih waktu itu mami makan apa ya? Hah? Rasa apa? Bingung dia. Coba rasa colok bumbu. Lagi, dia sudah lapar. Oke, okay, kita ke mobil aja ya, mami gantiin pop, oke? Okay? Oke? Okay? Thank you mami, udah ngajakin dinner. Love you more. Thank you papi bilang, say thank you papi. Papi udah ngajakin dinner. Sama-sama. Makasih banyak ya Papi. I love you. Love you more. Thank you. Yeah. Akhirnya udah mau bobo. Udah mau bobo. Thank you, Auntie Angka. Bye bye.